Nah, baiklah saudaraku, inilah tadi videonya ya, yaitu di mana ya polisi tangkap Nikita Mirzani di mall kawasan Senayan. Nah, ini sudah ada beritanya juga di newsdetik.com. Jadi, ya saya bacakan kronologinya dulu kawan. Artis Nikita Mirzani ditangkap polisi ya di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Momen penangkapan Nikita Mirzani ini diabadikan oleh pengacara Ramdan Alamsa. Kebetulan Ramdan Alamsa saat itu sudah di mall tersebut. Gue lagi nunggu parkir depan Sensi, terus gue dengar, "Bang, bang, itu si Nikita ditangkap." "Gue videoin lah," kata Ramdan kepada Detikcom Kamis 21 Juli 2022. Ramdan juga membagikan video yang di-share ke akun Instagramnya @ramdanalamsa.id. Ia mengizinkan Detikcom untuk mengambil rekaman video tersebut. Ramdan mengatakan dirinya mengirimkan video itu ke pengacara Nikita, Fahmi Bahmid. Menurut Ramdan, Fahmi juga telah mengonfirmasi penangkapan Nikita Mirzani ini ke polisi. "Gue kirimlah ke pengacaranya, Fahmi Bahmid," katanya. "Iya bro, ditangkap." "Ya, semoga cepat selesailah urusannya," katanya. Dari rekaman video itu terlihat Nikita ditangkap oleh beberapa polisi berpakaian preman. Nikita dibawa ke mobil hitam. Ah ya kan? Jadi ini kawan, videonya tadi sudah saya perlihatkan juga ya. Ini naas betul ini ya. Ah. Ini kawan. Nah, ini Nikita nih. Ya. Ah. Jadi baiklah saudaraku. Ya, selama ini ibu Nikita ini kan pernah mau ditangkap polisi di kebun rumahnya tapi tidak jadi ditangkap. Nah, sekarang ditangkap. Saya secara pribadi belum tahu apa masalahnya, kenapa Nikita Mirzani ditangkap ya. Tapi di sini ada fenomena yang terjadi. Kemarin hari Rabu, Imam besar kita Habib Rizik Syihab dibebaskan. Kemarin hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022. Alhamdulillah. Ya, Imam besar Habib Rizik Syihab dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh banyak umat ya, kebebasan beliau. Sehari kemudian Ibu Nikita Mirzani ditangkap polisi. Apakah ada hubungannya? Sebenarnya tidak ada hubungannya, ya. Cuman banyak yang mengkait-kaitkan. Karena kenapa? Karena beberapa waktu lalu ibu Nikita ini kan sering membicarakan terkait Imam besar, ya. Pernah beberapa kali menyinggung. Nah, akhirnya muncullah berbagai mengait-ngaitkan bahwa inilah ya, kalau kita suka
menceritakan ulama, apalagi yang negatif, khususnya kepada Habib Rizik Syihab. Nah, banyaklah saudara, adalah yang mengkait-kaitkan seperti itu. Kalau saya secara pribadi tidak mengkaitkan hal itu. Karena bagi saya, secara umum ya, secara umum, siapapun manusia yang suka memfitnah, menghina, mencaci, memaki, merendahkan, maupun meremehkan sesama manusia, maka suatu saat akan ada balasannya. Terlebih lagi itu yang diremehkan, yang dihina, yang difitnah, dicaci adalah ulama. Semua akan ada balasannya. Ya. Tetapi balasan-balasan itu terkadang kita lupa bahwa permasalahan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, apakah berhubungan dengan tingkah laku kita di masa lalu? Yang jelas ada pepatah mengatakan, ya, taburlah benih, taburlah kebaikan, insya Allah dapat kebaikan. Kita menabur benih kebaikan saja, terkadang tumbuh yang disebut orang-orang jahat. Seperti kita menanam padi, terkadang muncul ikut tumbuh rumput. Ya. Tetap doakan kawan, Imam Besar Habib Rizik Syihab, agar beliau diberikan umur yang panjang, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran. Walaupun di sini saya naikkan Ibu Nikita Mirzani, saya tidak tahu permasalahannya secara pribadi, yang jelas ditangkap oleh polisi. Saya secara pribadi tetap mendoakan Ibu Nikita Mirzani, mudah-mudahan permasalahannya bisa segera selesai. Ya, dan ke depan tidak perlu lagi bahas-bahas yang menyinggung masalah Habib Rizik Syihab. Ya, tidak perlu lagi membahas-bahas yang tidak diketahui terkait masalah keumatan. Ya, itu kawan. Jadi kalau saya mengajak kepada saudaraku, ayo. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang ingin melakukan kesalahan terus-menerus. Yang jelas setiap manusia ingin berbuat yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu keinginan setiap kita. Dan semoga kita semua termasuk golongan atau orang-orang yang diberi kesempatan untuk mau berubah, untuk menjadi orang yang baik, orang yang lebih baik, bahkan menjadi orang yang bisa menyuruh kepada kebaikan. Demikian kawan, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.